Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat review RG Eva Evangelion Unit 01. Dia ni bukan Gundam lah, tapi agak famous jugalah. Dan dia dalam grade RG. So sebab saya kumpul RG, jadi beli jugalah satu. Dia ada dua set lah RG ni. Satu yang biasa ni kotak dia, satu lagi yang ada base. Boleh tengok dekat unboxing lah, satu punya video unboxing apa beza dia dengan yang ada base. Saya ambil yang biasa je sebab yang ada base tu mahal sikit, dan dia ada base dengan feel dia je lah. Dekat ujung video ni saya letak jugalah apa yang ada kat situ, beza dia. So macam biasa lah, nak kita check dia punya aksesori dulu. First gun, dia ada gun, satu gun. Gun ni memang simple je, dia ada 3 part je, 5. Kuning ni, hijau dengan yang tengah-tengah, dan satu depan dia. So dia ada, memang simple lah gun ni, tapi detail dia nice lah. Aku cakap dia detail, so kalau rajin pin balik memang lawa detail dia. Ni saya ada attach terus dia punya tangan, trigger hand. Ni gun. Lepas tu dia ada pisau kecil, pisau lipat 4. Satu dalam keadaan yang lipat macam ni, sebab dia nak simpan dekat dia punya bahu tu. Kat sini ada dua, yang macam ni ada dua, kiri kanan lah kat bahu tu. Lepas tu yang terbuka, yang dah siap buka macam ni. So kalau boleh pin balik ni warna silver, nice lah. Buka macam ni. Satu lagi kat sini saya dah letak siap-siap kat tangan dia, tangan untuk pegang pisau tu. So lepas tu dia ada satu entry plug ni yang masuk dekat belakang badan dia. Lepas tu dia ada tanduk extra. Tanduk ni dia kena letak stiker lah, sebab warna hijau dia tu dalam stiker. Tanduk yang saya pakai yang hijau tu dah siap dekat situ. Dia satu part ni dah ada dua kali terus, tapi simpan lah, takut patah tapi tak extra. Okay, lepas tu tangan. Tangan dia ada banyak. First kita tengok tangan yang ni. Ni macam open, ni macam relax macam tu lah tangan dia. Macam tu tangan. Tapi ada dua, setiap tangan ada pair lah. Ini first satu. Lepas tu tangan untuk pegang pisau ni dua. Trigger hand, tangan untuk pegang pistol tiga. Baru tangan macam ni, tangan macam ni. Okay, ini tangan apa tu nama dia, yang macam karate kot, nak fighting atau position macam ni. Yang keempat penumbuk, yang kelima. Lepas tu last sekali dia buka macam ni. Ni buka yang macam ni, macam position dia nak buat, dia nak lari lah. Contoh sekejap saya tak akan letak ni, nak buat posing macam ni. Si dia nak lari tu. Tu dengan last kali dia punya apa tu, umbilical cable ni yang attach kat belakang badan dia, dekat situ, kat merah tu. So kalau ada base tu, yang ujung ni akan, ini akan masuk dalam lubang base lah. Lubang dia macam tu, macam tu kat base ni pun boleh. Masuk dalam ni. Lepas tu yang ni kabel ni boleh ikut. Jadi dia macam baru keluar daripada dia punya base ni lah. Base ni pula. Dia punya platform. Okay, macam cas lah. Okay, itu aksesori dia. So kita tengok pada dia punya articulation. Yang ni kita tengok dia punya bahagian badan, memang nice lah.
So untuk first tetap kepala dia dulu. Dia zoom dekat sikit. Okay, kepala dia menengok sampai atas macam tu. Tengkuk dia ada dua movement lah. Satu kat bawah ni dengan satu kat atas tu. So dia boleh buat macam ni. So dia boleh ke depan macam tu. Dan tutup mulut dia tu. Tanduk dia pun macam longgar tapi jaga-jaga lah. Paling atas dia tengok macam tu lah. Dan kalau paling bawah, macam tu. Lepas tu dia boleh pusing 360. Tapi yang best bahagian kepala ni, dia ada banyak layer. So kalau tengok dekat mata tu ada warna ungu, merah, hitam, putih. So dia warna asam. Tu mulut dia boleh buka maksimum sampai macam tu. Dia tutup. Tapi dia agak longgar lah macam. Senang tak buka. Okay, itu untuk bahagian kepala. So kita pergi kepada badan. So kat belakang ni kita boleh buka ni. And dia pun terbuka untuk termasukkan entry plug. Dalam ni ada pilot dia. Kita boleh masukkan dalam tu. Lepas tu tutup. So ada dekat dalam tu. Dan kalau masuk dalam tu tak keluar dah. So so pergi kepada tangan. Ni bahu dia. Bahu dia boleh gerak pusing macam ni. So dia boleh, yang dia boleh buka sebab nak buka tangan dia jauh macam tu. Bahu dia tak banyak lah pergerakan. Dia mesti gerak-gerak sikit situ lah sebab dia attach yang kecil ni dekat satu batang kat situ. Okay, dia boleh buka ni untuk simpan pisau. Pisau ni simpan dia punya mata dah dalam lah itu. Dan takkan keluarkan dah. Simpan ni lah tu terus. Baik. Okay, itu untuk bahagian bahu lah. Untuk tangan, kalau terbuka ni boleh naik sampai macam tu. Tinggi kat lah. Dia, dia boleh pusing kat bawah ni. Tapi tak, tak dikalahkan sebab dia nanti nampak pelik lah. So kat atas ni boleh pusing sikit. Macam tu. Lepas tu kita nak dia punya siku. Memang nice lah, double jam kat sini. Lepas tu dia punya yang hijau ni boleh pusing ke depan. Macam tu. Dia ada kat sini satu dengan kat bawah ni satu. So yang ni boleh pusing ke mana kita nak. So, kalau position yang asal dekat bahagian tepi, tapi pusing ke depan. Lepas tu yang tangan ni dia boleh gerak macam tu. Lepas tu tu je lah. Saya nak tukarkan tangan ni. Yang atas ni dia macam longgar sikit lah. Nak tukarkan tangan ni kita tekan kat sini. Lepas tu tercabut. Okay, tangan ni dia ada satu pad kat sini. So dia tak boleh pusing. Dia tak boleh pusing macam biasa lah. Dan lubang ni pun dia ada satu ruang nak masuk yang pad tadi tu. So dia tak boleh nak pusing macam ball joint yang biasa. Tapi sebab yang ni boleh pusing, hijau ni boleh pusing, kita dia cover lah bahagian yang tak boleh pusing tadi. Nah, tu ni bahagian badan. Badan dia nice lah. Ada tiga tempat. Satu, dua, tiga yang yang boleh bergerak. Tak, kalau dia ke belakang sampai macam tu.
Pusing ke belakang macam tu. Lepas tu maksimum mana ni. Kita ada ke depan pun. Ni nice juga. Ke tepi tak ada sangat. Sikit lah. Jadi masa belakang, pasang belakang ni, dia ni macam tulang belakang dia. Yang tu tajam-tajam lah. Jaga-jaga sebenarnya dah patah. Asyik baik sikit lah. Tu kita balik pada kaki. Ah, yang ni kaki dia boleh jauh lah. Oh, macam tu lah. Sebab dia tak ada skirt apa semua. Dan belakang pun bukan macam tu. Dah buka lah. Lepas tu dah boleh ke tepi. Ni dia yang smart, yang nice tu. Dia punya boleh apa tu, part yang boleh bergerak lah. Kalau kita buat gerakan tu, lepas tu dia punya kata lutut dia, bila kita gerak ni, dia akan, atasnya akan terkeluar. Tak balik. Nah itu. Yang bawah ni, dia akan ke dalam. Tengok. Itu yang satu pergerakan yang function yang nice. Lutut dia pun macam tu je lah. Dia boleh gerak sikit ke depan ni. Lepas tu kaki dia yang ni, depan ni just ball joint dia. Itu yang kat sini boleh gerak. Lepas tu dia ada ke kiri ke kanan sikit. Pembelakang macam tu. Macam ni. Tu dia ada dekat ke kanan macam tu. Macam tu lah. Dia punya muka lali ni ataupun ankle ni. Tapi armor dia kacau sikit lah. Apa yang hijau ni. Okay. Itu sajalah untuk pergerakan dia. Posing dia memang nice lah. Dia macam-macam posing. Cuma bahagian kaki ni saya tak tahu. Dia macam salah pasang ke apa kan. Dia longgar macam tu. Maybe kena tolak sampai kat atas kot. Baru dia tak longgar. Macam tu lah. So ini apa panggil dia, tinggi lah ganda ni. Kaki dia halus tinggi. Nak tengok comparison dengan ganda lain, saya ambil MG RX. Lebih kurang tinggi MG tu. Kalau MG, kalau RG kejap, pair dengan scale yang sama, kita ambil HG lah. Tengok dia beza tinggi dia dengan HG. Wah, dia dekat bahagian siku, tak sampai siku pun. Lebih siku macam tu je lah. Sebab so, korang patut je harga dia mahal sikit. Sebab part dia besar, runner dia banyak kak. Aksesori dia pun kira banyak lah. Itu yang berbaloi ke lah beli. Jadi kalau nak cerita dia punya apa panggil dia, kelebihan keburukan untuk kit ni. First sekali, dia tak ada satu tempat untuk kita attach dia punya. Kita nak letak kat base, dia tak ada lubang-lubang kat base tu. So kena pakai yang kepit macam ni, kepit kat pinggang tu. So ok lah, dia memang boleh lah terapung. Dia tak ada yang macam lubang ataupun edit tu yang boleh letak kat dia bagi dia boleh pakai base lah. Tak ada, nanti tak ada. Lepas tu biasalah tangan dia ni longgar sikit. Mungkin boleh gum ke apa pun yang ni, macam longgar sikit lah. Lepas tu dengan mulut dia pun longgar sikit. Setengah je dengan tanduk dia. Okay. Selain tu semua okey, tak ada masalah. Yang ni nama pun tak apa nak banyak. Tak ada lah boleh kata. Kalau ada pun minimum lah. So yang ni totally saya pakai kata nipper nangi ni. Saya trim pun pakai yang ni. Ada 2-3 je yang saya pakai pisau. Sebab dia punya position dia, namak tu dekat tempat yang
bukan rata, macam bulat sikit, tak boleh nak pakai cutter sebab tak boleh nak kepit. Yang tu saya pakai pisau lah. Selain tu semua saya pakai cutter. So yang ni memang nice. Lepas tu dengan dia punya satu part ada dua color macam tu. Dengan kat, kat bagian mata tu ada dua color. Memang kat tanduk tu dua color memang lawa. Detail pun, detail pun boleh lah. So kalau minat RG, ambil, kena ambil ni. Kalau minat Eva pun kena ambil ni. Tapi ada orang tanya, minta suruh saya compare dengan HG Eva. Try Google HG Eva ada pun, ingatkan first time pandai buat RG. Sebab tak ambil tahu pun pasal Eva ni. Tapi mahal, dekat 200. Baik ambil, baik ambil kit lain dulu. Tengoklah kalau ada rezeki boleh lah buat yang tu. Okay, tu je lah untuk review RG Eva ni. Kalau ada apa-apa soalan ke apa, boleh komen kat bawah. Kalau ada info tambahan pun boleh komen, nanti saya akan edit description lah tambahan kat situ. Ok, tu je lah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye. Assalamualaikum.